Belum genap 2 bulan menikah, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani menghadapi ujian. Pasangan ini diminta bersabar karena sementara waktu harus pisah ranjang. Tapi tenang, perpisahan ini bukan karena konflik, melainkan pekerjaan Vicky Prasetyo yang membuatnya tak bisa pulang sementara waktu. Untuk melepas rindu, Kalina Oktarani mendatangi lokasi syuting suaminya. Gak ketemu suami 3 hari. Malam ini mampir ke lokasi syutingnya, tulis Kalina Oktarani di Instagram, Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021, dini hari tadi. Tak banyak aktivitas yang dilakukan pasangan ini. Mereka hanya sekadar ngobrol dan makan bersama. Terus dia tidur, ujar Kalina Oktarani yang sekaligus memperlihatkan video Vicky Prasetyo tengah terlelap. Terlihat sebuah ruangan dengan sekat kecil menjadi tempat istirahat Vicky Prasetyo di lokasi syuting. Ini tempat istirahat Mas Vicky di acara Facebookers. Kasur lipat, bantal dan selimut, kata ibu satu anak ini. Melihat perjuangan suaminya, Kalina Oktarani memberikan dukungannya. Gak pernah bosan bilang semangat kerja ya sayang, ucap Kalina yang membubuhkan emoji love. Apa yang dilakukan Kalina Oktarani diapresiasi warganet. Mereka menuturkan cinta tak sekadar hadir lewat ucapan tapi juga perlakuan. Wah, cinta itu indah ya kak. Gak cuma bicara soal perasaan, tapi sikap satu sama lain, tulis @asiaduluksepoam. Semangat gladiator, doa istrimu selalu menyertai hari-harimu syuting, sahut @z_190780.